Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sore hari ini saya buat video sederhana lihat sapi. Sapi sedang diparap ya. Karena saya sekarang akan marap ikan. Buah dulu ya. Ayo. Ayo ikuti gerakan kami. Ya, tapi kita kasih makan dan minum dulu sapi. Jangan diusapan. Murun hoyongan nonton HP, Pak. Oh, nonton. Ini apa namanya? Apet Sunda nama. Ya, kamu siapa namanya? Pak, ini telek laki-laki perempuan. Awewe. Perempuan awewe teh. Ya, kamu teh ceweknya. Ini mamahnya. Mudahan segera hamil lagi ya. Biar nanti segera banyak. Tuh, dan itu selalu ngikutin bapak pah yang ini usapan. Hewan eut meren. Ah, udah besar eung anaknya eung, alhamdulillah. Tuh, kak bapak tuh hoyong diusapan. Maunya dielus kamu mah manja. Kadia tuh kak ibu ye. Kadia. Kadia. Oh, cantiknya. Katanya kalau anak perempuan dekatnya ke bapaknya. Hai, kadia, kadia. Aduh, kak aku mah gak mau. Pak cina hayong amang cina. Tuh kan pasti ngikutin bapak. Yang udah kemarin pak. Ya minum ya. Oh minum. Giliran, awas tak kacolok ku tanduk inung mana. Ah, kita kasih makan ikan dan emak pun sepertinya tadi pagi ke sini. Karena katanya mau ke kolam nanti sore saya jemput. Tapi dijemputnya kalau udah sore banget. Karena katanya kalau belum sore mah enggak mau pulang, udah lagi nanem dulu. Naon teh? Naon sih ya Allah? Kuih teh bahasa Indonesia nah kuih naon? Puding. Ubi jalar dan puding. Ya Allah pak, alhamdulillah pak, ima kudu di ala pak engke. Putat abi mana tuh mani ngarora. Ya Allah bapak ngora mana. Eh tanu pali dia nu dihanap na ngora pak engke. Aku abi ya tuh di alana bentar lagi. Oh, udah mau tanurnya makan. Wih, beli terus aragung deh pak. Tereh nanya ikan ini bawal. Tuh kita ke emak. Ada nggak ya emak? Apa jangan-jangan emak udah pulang? Wih, beli hungkul ya mah. Nah, ya dolok dak namanya. Aku ke atas dulu pak. Saya ke emak dulu ya. Ya, kama, jum, 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 jum. Ini seminggu lagi, insya Allah, dan padi. Nanam padi. Bapak itu cair bocor ngehajanya. Tawa didinya ngehaja tadi Mang Ade merenya. Banyak endol. Ini nggak bawa ayah kan. Kemah dulu yuk. Dan ini jalannya. Karena sekarang emak kan nggak di sini. Jadi ini udah jelek jalannya. Kemudian karena air itu nggak ada
apa ya, biasanya kan orang-orang pada mandi ke situ. Tapi karena dulu tuh kemarau, jadinya nggak belum dialirin lagi ke sana. Nggak ada orang nih yang mandi ke situ. Akhirnya ini jalan seperti ini. Mana ini kejigana jelek deh. Kemana ya? Bismillahirrahmanirrahim lah. Saya matiin dulu HP-nya ya. Takut. Tuh, cuma dua. Duanya selokan. Dan ini dia ternyata emak lagi pulang ke rumah, lagi beres-beres. Astagfirullah, ini diacak-adut. Emak tuh tipenya tuh dari kamarnya dikeluar-keluarin, mau dicuci cenah. Mak, tadi pagi-pagi udah enggak ada aja. Mak, karena mak ingat ke rumah. Mungkin itu banyak semut naik. Karena mak udah lama enggak ke sini dan tanam-tanaman mungkin ada cabe, ada pepaya itu udah matang, ada paria, tapi enggak apa-apa kata tetangga diambilnya, Bu, silahkan karena aku enggak ke sini gitu. Boleh-boleh aja. Jadi mak sekarang enggak pulang. Udah atuh. Berarti mak nanti enggak mau pulang. Ya. Kalau nanti mau pulang, nanti aku jemput sore. Tapi nggak, besok aja, karena besok aku kesini lagi, karena itu berantakan. Besok mungkin Mang Ade kesini lagi, entah kerja apa. Karena dia ngomong gini, aku mak disuruh Bapak Ebeng, apa Kubu Ebeng katanya. Jadi bersihkan ini apa? Ladang sawah, katanya tahu udah tandur, baru kasih tahu udah tandur, yang ngurus itu ininya air bibitnya. Jadi Mang Ade tadi bilang, okay. Karena aku sekalian punya ladang di sini, jadi apa itu sekalian kerja, sekalian gitu katanya tadi itu. Oh kalau gitu boleh Mang Ade, tapi mungkin kalau Pak Ebeng jarang kesini karena repot, kemarin juga dia agak sakit dan malamnya ada yang ngantar bibit ikan katanya, jadi Pak Ebeng itu enggak sering kesini. Oke deh, ya udah kalau emang gak mau dijemput nanti besok atunya. Besok aja sore karena belum kering pakaian gitu. Padahal bisa dicuci di atas, tapi apa ya, kalau mamonya kayak gitu ya udah biarin gitu, jangan dipaksa. Ini apa, Ma? Ini labu dikasih Mang Ade dan Mang ambil dua, udah diambil ke atas di kamar, di gudang disimpan. Jadi labu itu entah di bagaimana banyak, mungkin nanti dibikin dodol. Kalau siap gulanya. Siap lah. Kalau enggak siap gulanya, dikasihkan ke orang. Okay. Enggak apa-apa. Nanti kita bikin wajit. Ya, ini mah bagus juga kiunya. Tiga gentong. Iya, ini potongannya gaya nih, tapi dimakannya ini kental. Bagus. Bagus, enak rasanya. Pulen. Pulen. Oke deh, ya udah tuh sekarang kita beres-beres dulu, saya bantu emak. Kalau kesini mah kalau lagi kesel mau main baru kesini. Kalau sekarang mah di atas aja. Kan ini kebun emak enggak kesini hampir 2 bulan berantakan. Jadi kalau ada orang lewat bukan dibereskan, ditendang. Aduh, jadi itu rantakan. Oke deh, ya udah berarti besok ya dijemputnya, kita beres-beres dulu ya. Iya. Oke, mari kita turun dan emak katanya kekeh dijemputnya mau besok karena mau bereskan kebun sama besok ada yang kerja ke sawah. Jadi kalau mama kalau lagi mau kayak gitu, dah biarkan, jangan dipaksa. Gitu deh, tapi katanya nanti ada teman-temannya sore lagi pada mau main karena udah lama emak nggak kesini. Ya udah, jom kita ke bawah lagi. Pak, ada jambu pak, tapi tinggi banget. Ih, lebat pisan.
Aku suka jambu ini manis. Ulah apa potong? Pak ulah pak. Karena tiktok mah baik juga lah. Pada os pak. Ulah nutas mah. Wow, terima kasih. Wah, alhamdulillah nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih pohon ini jambunya tuh manis banget. Dulu di sini suka ditidurin yang panjang, tapi udah diusir sama bapak. Nih kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat banyak deh. Terima kasih untuk hari ini. Aduh, silau. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Kami mau pulang dulu. Assalamualaikum, bye.